Ikan ni daripada kita bawa daripada transshipper yang kita ada kat sini, terus daripada China masuk. Macam ni albino koi, sama juga ribbon sea, masih lagi rare. Yang ni antara yang diminati lah sekarang ni, saya rasa. Full gold, glass belly. Glass belly ni maknanya transparent. Dia akan nampak perut dia semua, bila dia bertelur, kita boleh nampak mata anak semua, kita boleh nampak. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga salam sejahtera. Terima kasih kepada korang semua masih menonton Aquaria dan juga masih lagi menyokong Aquaria. Okey, hari ini aku Rusdi dengan Rizy untuk projek, satu projek untuk korang. Tapi sebelum tu, minta tolong korang untuk subscribe video kita orang, supaya akan datang kita orang lebih semangat untuk buat video. Dan juga korang komen dekat setiap video kita orang dekat bawah tu, letak bagi je pandangan juga idea korang, supaya akan datang kita punya video lebih bervariasi lah. Hari ni kita akan pergi Gombak. Kita akan tengok satu farm ni, Man Beta Guppy Gombak. Apa yang seronoknya tentang farm kita, ni kita tengok guppy. Kita boleh tengok guppy dan beta dalam satu tempat lah. So kita pun dah lama tak cover pasal guppy. Kaki tu sopan sikit kat bawah. Kita pun dah lama tak cover pasal guppy ni kan. Okay, so hari ni kita akan pergi tengok sana lah. Okay, kita akan tengok guppy dan juga beta dengan guppy. Man Beta Guppy Gombak. So dekat Gombak lah. Dekat Gombak lah. Okay, jadi kita pergi. Jom. Make di Gombak. Jom kita pergi. Jom. Polis. Ada polis. Alright, sampai. Ni rumah Man Beta Guppy Gombak. Kita jumpa tuan rumah dulu lah macam mana. Kita tengok keadaan rumah dia. Nak tengok guppy ni yang comel-comel. Okay, kita pergi tengok guppy. Kau jangan terkejut, tempat dia memang power gila. Rumah first class. Tempat dia ni dekat bahagian atas. Mula-mula masuk dah tangga, kau tengok dia punya tank guppy. Mas tengok dekat lagi dekat. Saya Man. Kalau Facebook lebih dikenali dengan Man Beta Guppy Gombak lah. Tu sini. Okey, lokasi dekat Gombak, dekat Jalan Puah Hulu, Batu 33/4, berdepan dengan sekolah jenis Cina Chonghua. Mula-mula saya lebih cenderung pada beta. Mula-mula dia pada asalnya lah. Tapi bila dah kenal dengan guppy, cinta tu orang kata lebih pada guppy dah. Sekarang ni lebih pada mencari guppy, strain-strain baru. Lagi seronok main guppy sebab penjagaan dia lebih mudah daripada beta. Untuk strain, saya ada lebih pada 50 lah. 50 jenis strain. Dan masih lagi terus cari strain-strain yang orang kata saya belum ada, saya nak kumpul sebagai koleksi tu, saya tengah cari lagi. Dan inilah strain-strain yang sekarang dah ada. Bang, ini memang kolam renang bang dulu. Tapi bila anak dah mula kurang untuk mandi kolam, saya clearkan air. Saya dah jadi tempat untuk anak guppy sekarang, bukan untuk anak saya. Ini dah siap tag eh? Dah bang, saya tag. Senang bang. So kita bila dia dah besar, dah ready nanti, kita angkat, kita dah tahu dah strain yang mana. Kalau guppy ni bang,
Dia 4 bulan tu maknanya dia dah ready lah. Dia dah ready dah sebenarnya. Kita dah nampak dah macam kita jenis memang, macam mana semua. Ya, kita memang dah nampak dia strain pada mana, pada mana kita dah tahu dah. Gapi kalau induk dia contohlah magenta. Jadi anak dia tu orang kata total untuk kalau gen tu kuat dia 100% anak dia semua akan jadi magenta. Okey Man, kita okay. Pergi satu lagi side. Man kata ada satu lagi side. Jom. Jom. Ni adalah sikit induk-induk. Induk gapi. Ni beta. Ni female lah semua. Yang belah atas tu, kenapa? Air dia kenapa berwarna hijau? Yang ni hijau sebab dia punya bekas tu bang. Dia punya bekas tu warna hijau. Kasi sebab dia ketapang kan? Kalau gapi, saya kurang pakai air ketapang. Kita jaga air, saya rasa sukatan garam dengan air tu kena betul lah. Sebab bila kita sukat garam air tu dengan betul, cara nak penggantian dia tu, kita boleh orang kata kurangkan lah. Tak perlu nak kerap, ikan pun alhamdulillah sihat. Yang ada induk, kita memang masuk raga. Contoh macam ni lah. Kita masuk raga dan anak-anak akan keluar kat bawah. Dia lari. Dia akan lari. So nanti bila dah habis, dia beranak, baru kita pindahkan induk. Kita keluarkan fry, kita bersihkan air, kita masuk balik induk. Kata air ni nampak macam dia letak something kan? Kita masa tu kita ada letak ubat biru lah bang. Itu untuk? Ubat biru tu memang garam biru kita ada letak. Sebelum nak letakkan ikan lah? Sebelum kita letak ikan. Kita tengok pada condition, kalau ada macam ada kuncup, ekor dia kuncup, kita memang letak garam biru kan, untuk bagi dia balance balik body dia. Air dia perlu tak kita simpan air dan sebagainya? Tadi ada nampak macam tank biru ni. Betul. Sama tak? Air ni kita kena banyak belajar dengan ni lah. Kita kena banyak bertanya. Sebab cara orang setting air biasanya akan lain-lain. Macam saya, saya ada follow dengan satu breeder ni. Yang penting kena ada TDS. Untuk main gapi, saya rasa memang penting tu TDS lah. Lepas tu saya akan sukat air tu, PPM dia akan 1000 ke 2000 PPM. Sebab saya ni semi outdoor. Semi outdoor ni maknanya tak terlalu mempengaruhi cuaca, tak mempengaruhi air sangat. Setting tu saya tengok macam sesuai dengan saya. Kematian ikan pun kurang. Jadi saya setting dalam 1000 ke 2000. Maknanya dalam tengah-tengah lah 1500 PPM. Benda ni perlulah, memang sangat perlu. Memang perlu bang, sebab kita setting air semua dalam tu. Secara asasnya tidak boleh direct. Okey, tak boleh. Tak boleh bang. Elakkan daripada elakkan pada direct, sebab ada yang pemula ni kadang-kadang dia masuk air pipe, lepas tu dia titikkan anti klorin, dia letak garam dalam tu. Benda tu bahaya untuk ikan. Dia cepat lagi gapi. Gapi ni sangat-sangat sensitif abang. Okey, dekat sini Man banyak sangat, banyak gila krim. Man boleh bagi kau terangkan info apa benda yang kat atas, yang atas ni kat bawah. Yang atas ni semua fry yang saya develop sendiri lah, maknanya yang beranak kat sini lah. Yang bawah-bawah ni semua, ni antara koleksi-koleksi yang betul-betul saya minat lah. Koleksi-koleksi yang saya ingat masih belum ramai lagi yang ada. Macam ni, Sky Blue. Sky Blue, Butterfly, Butterfly, Big Sea, Ribbon. Ikan ni daripada kita bawa daripada transshipper yang kita ada kat sini, terus daripada China masuk. Macam ni, Albino Koi. Sama juga, Ribbon Sea. Antara yang diminati lah sekarang ni, saya rasa. Full Gold, Glass Belly. Glass Belly ni maknanya transparent. Dia akan nampak perut dia semua, bila dia bertelur, kita boleh nampak mata anak semua, kita boleh nampak. Ni Sky Blue Glass, Sky Blue Glass Belly. Yang ni antara ikan yang paling saya sayang lah, Albino King Koi. Kepala dia memang nampak macam
ada crown sikit, menggerutu-gerutu sikit. Guppy ni genetik dia yang tak stabil tu yang jadi dia rare. Genetik yang tak stabil bukan, tu. Bukan sebenarnya ini bukan salah satu spesies yang kalau breed memang dia akan tak. Sebab tu macam albino koi ni kita kena minat dia. Macam saya minat dia. Sebab potensi anak dia nanti yang akan jadi kemungkinan dalam 20%, kadang-kadang boleh jadi 15%, boleh jadi 10%. Jadi kalau kita kata untuk orang kata King Koi ini untuk kita develop, untuk keuntungan, untuk kita jual, saya ingat banyak orang yang boleh kecewa lah. Tapi harga dia memang agak tinggi. Siam Black Blue ni dia masih lagi hangat. Siap. Kalau dulu permulaan dia keluar kat Malaysia ni, saya masih ingat lagi harga dia lebih kurang RM1,000. Tapi sekarang ni mungkin dalam seko RM1,000. Satu pair RM1,000. Tapi sekarang mungkin dalam RM500 mungkin lah. Boleh dapat. RM500 bagi daripada yang sekecil ini. Memang betul. Kalau macam aku bawa anak-anak datang sini dan nak beli, minta maaf abang nak bagi. Betul. Peminat betul-betul, biasanya orang dewasa peminat penjagaan betul. Yang orang minat tentang ikan guppy ni, terutama ikan guppy ni, dia memang akan belilah. Betul. Yang penting kena minat dulu bang. Korang kena datang tengok tempat mana. Ikan guppy, peminat ikan guppy kena datang tengok tempat mana. Yang ni HB Blue, High Back Blue. Ni kalau golongan untuk peminat yang Delta ni, yang nak ikut eko-eko Delta ni, dia lebih minat sering-sering yang macam ni lah. Sebab dia nak main dengan eko-eko yang Delta ni kan. Ada yang macam harimau? Macam harimau. Harimau kumbang? Ni anak Tiger Half Moon. Anak tagai Half Moon, yang ni anak leopard. Untuk guppy, saya memang buat artemia. Lepas tu untuk emergency, saya akan standbykan Marubeni. Marubeni saiz nombor 3 yang paling halus untuk fry, saya gunakan Marubeni. Tapi saya lagi suka kadang-kadang sediakan untuk saya ada standby untuk kutu air frozen. Kutu air frozen tapi make sure kena cuci bersih lah sebab kadang-kadang kotor-kotor tu yang ada tu boleh buat jadi bakteria kan, untuk guppy tak elok lah. Dia senang dapat kuncup ekor semua penyakit. Kita elakkan tu lah. Lagi bagus sebenarnya saya suggest artemia. Artemia the best lah. Okey, cukup sampai sini konten kita pada hari ini. Terima kasih kepada korang semua sebab tengok video kami daripada mula sampai habis. Ada sedikit cenderahati untuk Man daripada Aquaria stiker. Terima kasih Man. Okey. Saya wakil pada Man Beta Guppy Gombak pun ada sedikit cenderahatilah untuk tim Aquaria. Dapat juga. Okey, terima kasih banyak. Okey. Jadi kami doakan supaya Man dan juga kawan-kawan semua sukses dan seterusnya dapat kembangkan lagi industri guppy dekat Malaysia. Jadi, okay. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum.